Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi bersama di Lalang Buana Channel. Channel yang selalu berikan informasi tentang dunia burung di zaman Taiwan. Oke, di video kali ini kita mau ngasih tahu atau cara perawatan murai batu mabung biar cepat tuntas. Oke, simak. Di video kali ini kita mau bikin tutorial atau cara bikin murai batu mabung cepat tuntas ya. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Amin. Ini hari pertama puasa ya, bosku. Semoga kalian semua sehat selalu lah. Tetap semangat, dong. Walaupun lagi puasa. Di video kali ini kita tetap biasalah libur hari Minggu, cuacanya hujan rintik-rintik itu selama 2 hari di Taiwan sini. Jadinya kita bikin videonya di rumah aja ya bosku. Rencana mau bikin video di luar, mau ngepulang mikat murai dikarenakan hujan, jadinya kita bikin videonya di rumah aja. Oke, ini langsung aja kita mau bikin perawatan murai batu mabung. Ini lagi mabung ya bosku. Kita kasih perawatannya dengan cara cepat. Oke, simak. Bosku, kita sekarang mau bikin ini perawatan murai batu biar cepat mabungnya tuntas dan sangat mudah. Namanya murai batu, setiap murai batu atau burung-burung lainnya biasanya tuh mabung tuh setahun sekali biasanya bosku. Makanya kita bikin cara perawatannya. Ini kita ada murai batu. Ini lihat. Nah, ini namanya murai Taiwan. Ini lagi posisi mabung ya bosku. Yang penting perawatannya seperti biasa, minuman selalu 3 hari sekali dicek ya bosku, biar nggak sampai kehabisan minuman atau furnya. Yang penting furnya dipenuhin. Ini furnya dipenuhin. Ini dilakukan biar yang penting ya itu cek dulu masalah furnya ya, penuhin lah ya. Maaf bosku, dikarenakan kontrakannya di pinggir jalan jadinya rame. Ini fur. Nah, yang intinya kita langsung aja biar bulu burung murai itu cepat rontok, itu kita kasih daun pandan. Ini karena dikarenakan dah ngambilnya kemarin, jadinya udah agak kering ya bosku. Kita potong-potong taruh bawah sininya biar cepat rontok ya. Tapi bagusan lagi kalau ada tuh apa itu, kulit jeruk, tapi karena jeruknya lagi nggak musim, jadinya kita terpaksa pakai daun pandan aja. Ini kita tadi kemarin kita minta dari orang Vietnam ya, soalnya di Taiwan sini daun pandan jarang ditemui, makanya kita kemarin minta sama orang Vietnam ya. Kita kasih, kita potong-potong ya bosku, ininya potong-potong. Insya Allah apa, dalam 1 minggu burung cepat rontok bulunya maksudnya ya. Terus kedua kan kalau daun pandan kan nggak bikin telek itu tuh bau ya, jadinya bisa menghilangkan bau pada kotoran burung tersebut. Makanya kita sebarin sini
udah kayak gini tuh, kita sebarin metodenya model kayak gini, terus kita kasih ulut Hongkong ya bosku nih, kita sebarin kayak gitu, terus kita kasih ulut Hongkong banyakin, yang banyak nggak apa-apa ya, maksimal 20 ekor sehari ya, karena ulat Hongkong itu panas, mengandung efek panas pada burung murai tersebut, jadinya kita tiap harinya banyakin tiap hari ya, kalau udah benar-benar tuntas itu baru kita kurangin ulat Hongkong tersebut biar enggak terlalu over dirahi ya. Ini biasa, ini kita kasih daun pandan, udah. Ini yang saya pernah lakukan, pernah saya coba, terbukti memang jos kalau pakai daun pandan ya. Apalagi kalau ada daun apa kulit jeruk itu bagus. Yang penting kita di taruh burung merpati tersebut yang tempat-tempat yang sepi, maksudnya disendiriin dulu sementara, jangan campur-campur sama yang lainnya, karena kalau murai lagi mabung itu tuh lagi membutuhkan ketenangan ya bosku. Ini buat murai tersebut, ini murai yang dulunya saya ternakin, maksudnya di proses ternak, tapi malah mabung biar kita cepat, masih cepat tuntas, kita pisahin dari betinanya itu, kita pisahin dulu nih purnya seperti biasa. Ini kayak gini biar jos. Videonya sangat singkat sekali cara perawatan murai batu mabung biar cepat tuntas ya bosku ya. Sebelumnya kalau ada kesalahan saya mohon maaf ya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, semoga video ini tambah berkembang cara memberikan informasi tentang dunia burung kicau di Taiwan. Oke, salam sukses selalu dari Tirai Lambona Channel. Semoga puasanya lancar sampai nanti hari Lebaran. Amin. Oke, tetap sukses selalu, sehat selalu. Amin. Salam kicau murai Taiwan. Jos kados. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.